Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak soli dan soliha? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya belajarnya Anak-anak soli dan soliha hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Sebelum belajar kita membaca basmalah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak solih dan soliha, hari ini kita belajar tentang pelajaran delapan Asma'ul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menyebutkan arti Asma'ul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami'. Dua, Mengetahui bukti bahwa Allah bersifat sesuai dengan Asma'ul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami. Materi yang kita pelajari dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil <Sulis> asma'ul husna fadu'uhu biha wadharul fi asma'ih jazau nama kanu yak artinya dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180 Anak-anak solih dan soliha, ada yang masih ingat apa itu Asma'ul Husna? Dan berapa jumlah Asma'ul Husna? Iya, Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asma'ul Husna ada 90 sem Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami. Baiklah anak-anak solhi dan soliha, yang pertama Asmaul Husna Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua makhluknya di antaranya manusia hewan dan tumbuhan sifat ar-rahman Allah hanya berlaku di dunia jadi ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi makhluknya baik yang beriman maupun yang tidak beriman bukti Allah bersifat ar-rahman yaitu Allah memberi segala sesuatu kepada semua makhluknya tanpa pilih kasih, baik kepada yang beriman maupun yang tidak beriman. Contohnya, Allah memberi kita makan, minum, anggota badan yang lengkap, memberi kita penglihatan, pendengaran, dan semua yang kita butuhkan tanpa harus membayarnya. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, nak. Selanjutnya, bagaimana cara mengamalkan Asma'ul Husna Ar-Rahman? Yang pertama, dengan bersedekah. Yang kedua, dengan memberikan hadiah kepada orang yang berbuat baik. Yang ketiga, membantu teman yang kesusahan. Nah, sekarang kita ke Asmaul Husna Ar-Rahim ya, Nak. Asmaul Husna Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Semua orang beriman akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Ar-Rahim Allah hanya diberikan kepada manusia yang beriman kepada Allah. Hanya orang-orang yang taat beribadah dan menjauhi larangannya yang akan disayang oleh Allah. Bukti Allah bersifat rohim, yaitu Allah mengutus nabi dan rasul sebagai pembawa hidayah dan Al-Qur'an untuk panduan hidup. Allah memberi akal kecerdasan kepada kita untuk membedakan hal yang baik dan tidak baik. Allah. Akan memberi balasan berupa pahala kepada orang yang beriman. Allah juga akan memberi balasan kepada orang yang tidak beriman berupa dosa dan ditempatkan di neraka. Selanjutnya, bagaimana cara mengamalkan asmaul husna ar-Rahim? Yang pertama, menyayangi kedua orang tua. Yang kedua, Menjenguk teman yang sedang sakit, yang ketiga menghibur teman yang lagi bersedih, yang keempat merawat dan menyayangi tumbuhan, yang kelima menyayangi hewan yang ada di sekitar kita dengan cara memberi makan. Oke, sekarang Asmaul Husna Asami. As Asami artinya Allah Maha Mendengar. Allah bisa mendengar semua suara, baik secara lisan, berbisik-bisik, bahkan suara yang masih dalam hati kecil. Kita pun bisa didengar oleh Allah, termasuk suara hewan dan makhluk yang sangat kecil. Bukti Allah bersifat asami, yaitu: Allah mendengar segala doa hambanya dan mengabulkan doanya, sekalipun doanya diucapkan dalam hati. Allah mendengar semua yang terucap, bahkan dalam niat sekalipun. Oleh sebab itu, sebaiknya kita memperhatikan apa yang kita ucapkan. Selanjutnya, bagaimana cara mengamalkan asmaul husna asami? As yang pertama, dengan berkata yang baik kepada semua orang. Yang kedua, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak pernah berputus asa terhadap Allah dan senantiasa berdoa. Yang keempat, tidak berbohong. Walaupun orang lain tidak mendengar isi hati kita, sesungguhnya Allah sudahlah pasti mendengar. Baiklah anak-anak solih dan soliha, itu tadi pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami materi yang Ustazah sampaikan ya. Oh iya, Ustazah punya tugas loh buat kalian. Tugasnya ada di halaman 69 bagian A, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Contoh nomor 1. Ar-Rahman Al artinya Allah Maha jawabannya pengasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Baiklah anak-anak solih dan solihah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat lima waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.